Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara Adi Anugerah Dangdut Indonesia 2020 yang diselenggarakan oleh MNC TV pada hari ini 20 November 2020 jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat begitu menyita perhatian, apalagi nomininya salah satunya adalah Lesti, couple cute dari Rizky Billar, yang hal itu sontak membuat para Leslar dan Lesti lover berbondong-bondong menonton acara tersebut. Ya, walaupun sempat kecewa karena tak memenangkan di salah satu kategori penyanyi paling di hati, tapi nyatanya dan akhirnya Lesti bisa memenangkan lagu dangdut terbaik Tirani yang diciptakan oleh Hendro Zaki. Tentu hal itu sedikit mengobati perasaan dan rasa penasaran yang telah ditanyakan pada sang pencipta lagu oleh para fan Leslar. Pak Hendro, saya lihat Lesti URL yang like di op MNC TV 2 tahap kalau dihitung atau dijumlah keduanya kurang lebih 180.000, sementara lawannya hanya berkisar 20.000. Di IG, di FB juga Lesti, jumlah punya Lesti jauh tinggi toh. Kalau yang food saya enggak tahu lihatnya di mana. Begitu juga SMS, tapi dari tontonan lagu di YouTube tadi saja lagu Tirani sudah hampir 22 juta. Sedangkan artis yang sering dimenangkan oleh MNC 10.000 pun tidak nyampe. Takutnya MNC tidak jujur dengan penilaian ini. Bagaimana cara mengantisipasi ini semua? Kata salah satu fan Leslar kepada Hendro Zaki. Kemudian sang pencipta lagu Tirani itu menjawab, hehehehe, kita ikhlasin aja. Dan kebetulan saya juga tidak tertarik sama sekali. Lesti besar bukan karena acara seperti itu, tapi memang diakui secara jujur oleh masyarakat karena kemampuan yang dipunyai oleh Lesti. Dihilasin aja ya, kata Hendro Zaki. Ternyata apa yang disampaikan Hendro Zaki itu menjadikan kita adem. Jadi dia sudah tahu kapasitas, kapabilitas seorang Didi Lesti bagaimana kapasitasnya dan kapabilitasnya dalam membawakan lagu, dan juga diakui oleh masyarakat bagaimana kemampuannya tersebut, guys. Jadi kalian jangan pernah ragu untuk mendukungnya. Itu adalah dari sang pencipta lagu sendiri yang sudah mengakui keluar biasaan. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin kalian penasaran, kalian bertanya-tanya kenapa Lesti tak semuanya menang di kategori yang ia termasuk nomininya. Kalian silakan bisa komentar di kolom komentar, kira-kira bagaimana sih menurut kalian pantasnya, apakah ada hal-hal lain yang di luar kehendak atau skenario yang maha kuasa yang kita tidak tahu. Ya, marilah kita tetap selalu mensupport couple cute kita, tentu Lesti dan Billar, agar mereka disegerakan memantapkan hati diri untuk segera melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Itulah tujuan kita mendukung mereka. Ya, hal itu juga karena keikhlasan, karena skenario Tuhan yang tidak kita tahu, tidak kita sangka, yang ternyata itu akhirnya menjadikan mereka cocok. Dan bentar lagi tanggal 24 adalah keempat bulan monseri pertemuan Lesti dan Billar, dan itulah yang akan menjadikan kita bahagia. Semoga Dede Lesti dan Bang Bi diberikan keberkahan dan kesehatan selalu, sehingga
bisa menjalani rutinitas acara yang semakin padat karena tak sepinya job, karena terlalu banyaknya job yang menghampiri mereka untuk nantinya niat suci menikah di tahun depan. Tentu hal itulah yang mendorong kita dan selalu mendoakan, dan semoga doa terbaik kalian juga kembali pada kalian. Keberkahan rezeki, ya kalau yang gak punya jodoh biar nantinya juga punya jodoh, punya pasangan. Dan yang juga rezekinya masih sempit, moga juga dilapangkan oleh Yang Maha Kuasa. Kita berdoa yang terbaik karena doa itu bisanya, biasanya kembali kepada kita sekalian. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.